down to the ground you're dragging me it's constantly no i, I won't make a shot i love the pain it sets me free it's wrong i can't make wrong. Baik, uh, terima kasih uh, MC atas kesempatannya. Pada webinar kali ini, kita kedatangan seorang narasumber bernama Eha Ladrang. Beliau ini akan menyampaikan tentang the art of effective communication for beginners, seni komunikasi efektif untuk pemula. Oke, okay, uh, secara singkat kegiatan beliau TEH ini ya, Teteh kita memanggilnya, uh, sekarang berkegiatan sebagai seorang announcer di 95,2 Bandung Radio, kemudian beliau juga pernah uh, menjadi MC di beberapa kegiatan, kemudian saat ini juga uh, menjadi reporter di Bandung Radio 95,2 FM. Kemudian beliau juga uh, merupakan pengajar pendidikan sejarah Indonesia dan merupakan pembina ekstrakurikuler uh, loker teater. Dan sempat belajar di beberapa tempat, salah satunya di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian pernah juga belajar di SK Radio. Kemudian eh, Bandung Radio juga, Bandung Radio Broadcasting School. Dan Alhamdulillahnya eh, Narasumber kita pada kesempatan kali ini eh, sangat eh, berpengalaman ya. Salah satu pengalamannya eh, beliau pernah live interview di... Uh, berbagai tempat dan berbagai narasumber seperti ada narasumbernya seperti Rizky Ridho, Putri Delina dan berbagai uh, apa ya berbagai uh, tamu ataupun uh, narasumber yang pernah beliau wawancarai dan beliau juga ini kayaknya seneng banget naik gunung nih mendaki beberapa gunung di Jawa Barat. Mungkin jika ada uh, yang mau sharing mungkin atau mau naik gunung bareng, mungkin bisa nih, dikoordinasikan sama Teteh Narasumber. Ya. Baik, uh, pada kesempatan ini TEH akan uh, memaparkan uh, seni komunikasi efektif itu mungkin dari perkata ataupun terminologisnya uh, secara uh, terperinci gitu ya. Uh, ini untuk pemula, harapannya nanti ada kelas-kelas atau webinar selanjutnya uh, yang akan membahas tentang komunikasi efektif ini ya. Baik, apakah TEH sudah bergabung bersama kita di sini? Oke, hey, sudah. Halo. <imu> Oke, teh, ha, Selamat okay, datang. Selamat. Uh, Alhamdulillah sehat. Ya, semoga pandemi ini uh -huh. cepat berlalu ya, Teh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dapat, Betul. Dapat bertatap muka ya, Teh. Hmm. Jadi kita nggak saling berjauhan ya. Hmm, hmm, hmm. Kayaknya kita uh, mesti ada nih pertemuan tatap muka ya. Baik teh, uh -huh. eh, waktu dan kesempatan eh, dari saya selaku moderator dipersilakan. Tapi sebelum itu, bagi seluruh peserta yang akan bertanya, nanti bisa langsung dicatkan di Zoom kepada admin Ultima Edu mungkin, ataupun langsung kepada saya juga nggak apa-apa. Nanti pertanyaan akan dihimpun dan di akhir sesi akan dibacakan be pertanyaannya. Dibagi beberapa sesi mungkin ya nanti. Oke, okay. uh, mungkin format uh, pertanyaannya nama asalnya dari mana dan pertanyaannya apa seperti itu. Baik Teh, silahkan okay. untuk mengawali kegiatan. Siap. Terima, terima kasih buat moderator yang tentunya hari ini sehat juga ya. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. ya, terima kasih. Dan juga saya mengawali dulu dari tes dulu ya. Ini suara saya gimana? Jelas untuk semuanya? Aman Teh. Aman, aman ya. Oke. Okay. Yang lain aman? Nah, sepertinya kang eh, Fambi biar lebih jelas lagi ya, saya buka aja ya, penutup caranya. Oke. Okay. Ya, apa, apa. Ah, karena ya, apa, kebetulan. Mm, kalau tadi, kalau di film kan Aisyah ya. Kalau di sini Aisyah. Iya betul. Oke, okay, terima ya, kasih, Kang Pambi ya. Uh -uh. Oke. Okay. Dan langsung saja. Oke, okay, kalau semuanya sudah jelas juga, ini untuk suara saya. Kita awali dulu dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga sampurasun tentunya untuk kita semuanya di siang hari ini. Alhamdulillah, kita berkesempatan tentunya bisa bersua, ya, walaupun mungkin melalui jaringan internet ataupun aplikasi Zoom. Tetapi mudah-mudahan tentunya kita ada dalam keadaan sehat walafiat, yes. Dan saya ucapkan terima juga terima kasih ini buat teman-teman semuanya dan dari berbagai kalangan. Ini kita kumpul di sini dari berbagai daerah juga. Ini yang paling jauh kira-kira dari daerah mana nih? Tadi Boleh ada, Sambil ada, di ini ya di chat-chat. Chat. Oh, belitung, wow. Oh, ini yeah. mudah-mudahan lancar juga ya dalam segi jaringan karena memang kita kalau berjauhan di maklum ya Kang Fambi ya. Yeah. <laughs> Oke, okay, terima kasih Ada dan dari juga. dari Batu juga Teh. Oh wow, keren banget. Ada ya. Dari Lebuan Batu. Uh -huh. Waduh, keren-keren keren ya. Keren, keren. Mudah-mudahan tentunya nanti kita juga bisa ke sana ya. Aha. Amin, ya Allah. Pengen nah, itu. <laughs> Oke buat semuanya, sekarang kita awali dulu, selamat datang juga di tentunya webinar kita di siang hari ini Dan perkenalkan, saya Eha, Eha Ladrang Untuk hari ini kita akan sama-sama tentunya ngobrol lebih mendalam lagi mengenai The Art of Effective Communication for beginner, Ataupun seni komunikasi efektif untuk pemula Oke, okay. dan juga buat teman-teman semuanya, mungkin ini ada yang udah lebih apa ya, lebih jago juga dalam segi uh, pemahaman dari materi tentang komunikasi kita. tetapi alangkah baiknya nanti kita bisa share-share juga, oke? Okay? Dan sekarang kita langsung aja, tentunya menuju ke kemana ya? Ke Indonesia. <laughs> oke, okay. nah buat teman-teman semuanya, oke, okay. nah bisa ya? Ini dilihat tayangan yang saya sediakan. Oke, okay, Kang Fambi ini kira-kira uh, jelas nggak? Yeah. Uh, jelas, teh. Jelas, yes? Oke, okay, yeah. siap. Terima kasih. Nah, buat teman-teman semuanya, karena memang ini dari berbagai macam kalangan, yes? ada dari remaja, kemudian mungkin yang udah beranjak dewasa dan lain sebagainya. Tapi kita bakalan ratakan dulu di siang hari ini. Jadi semuanya kita panggil teman-teman saja ya. Karena kita apa ya biar lebih Intens lagi terus biar lebih dekat lagi jadi kita bakalan panggil semua audiens dengan sebutan teman-teman. Oke. Okay? Ini tidak mengurangi rasa hormat saya juga kepada mungkin yang lebih apa ya, senior dari saya, tetapi kita ratakan saja menjadi hai teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, buat teman-teman semuanya, jika nanti pada saat menjelang pematerian kalau saya bilang teman-teman Nah, buat teman-teman yang uh, videonya ini di, tidak dimute-kan, ini boleh banget untuk gini ini ya tangannya. Nah, biar kelihatan ada respon antara saya dan juga buat teman-teman semuanya. Oke. Okay. Nah, sebelum itu, coba ini biasanya yang ikutan seminar ataupun sekarang tentang komunikasi. Ini ada yang mungkin mengalami salah satunya banyak kendala dalam segi komunikasi. Kemudian, juga mungkin memang ingin memperdalam komunikasinya seperti apa. Tetapi, alangkah baiknya nih buat teman-teman semuanya, kita satukan dulu niat kita untuk mengikuti seminar ini dengan yang pertama, percayalah pada potensi diri kita sendiri. Setiap orang mempunyai potensinya masing-masing. Tetapi nah, ini nih, kita terkadang sibuk mempercayai ataupun sibuk e, apa ya namanya itu mencari potensi orang lain sementara potensi diri kita sendiri ini tidak dipercayai oleh diri kita. Jadi kita harus men, apa ya namanya itu, mencintai diri sendiri dulu, oke? Okay? Nah, selanjutnya coba berusaha menjadi terbaik dan cintai diri kita juga sebelum orang lain. Ini pasti banget. Selanjutnya, komunikasi. Nah, adalah kunci untuk membuat hubungan ataupun relasi, dan kita bisa membuat relasi kalau kita tahu komunikasi yang baiknya itu seperti apa. Oke, okay? untuk selanjutnya, nah, perkataan ini, 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 nah, ini tuh salah satu kata yang memang membuat. The power of komunikasi. Ternyata komunikasi itu sangat dahsyat. Jikalau kita tahu akan komunikasi itu seperti apa. Oke. Okay? Nah, dan biasanya juga ini buat teman-teman semuanya yang memang mengikuti apa namanya itu seminar hari ini ini mungkin beberapa pernah mengalami keresahan keresahannya tersendiri ya diantaranya nih tidak dan terlalu percaya diri mungkin dalam berkomunikasi tidak percaya diri itu mungkin udah sering kita jumpai ya tetapi kalau terlalu percaya diri dalam berkomunikasi juga nah ternyata itu menjadi salah satu hal yang patut kita apa ya namanya itu patut kita perbincangan juga di siang hari ini oke okay? Selanjutnya, nih, ada juga yang memang takut untuk berkomunikasi itu karena kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi. Karena nih, ternyata komunikasi itu bukan hanya kita ngomong satu dengan satu orang aja, tetapi ada seninya. Bagaimana seni itu nanti kita bahas bareng-bareng, ya? Oke, nah, untuk selanjutnya, ini juga ternyata kurang tepatnya menyalurkan atau mengaplikasikan komunikasi. Biar apa, untuk mencapai komunikasi efektif, kita harus tahu dulu, nih. Saluran ataupun e, apa namanya itu jalannya itu prosesnya itu mekanismenya itu seperti apa nanti kita bakalan bahas ya. Oke, okay, nah teman-teman semuanya masalah terbesar dalam komunikasi ini yang tidak jarang mungkin menjadi PR juga untuk kita semuanya diantaranya ada tiga. Yang pertama itu behavior ataupun sudut pandang sudut pandang seseorang kemudian bisa juga masalah terbesar dalam komunikasi itu berhubungan dengan tempat waktu dan juga suasana. Nah, seperti apa ini nanti juga kita akan bahas. Kemudian ada juga dalam masalah terbesar komunikasi itu hubungan ataupun relasi. Yes. Oke, okay. dan indikatornya juga ini diharapkan memang buat teman-teman semuanya yang hari ini mengikuti seminar ini ini bisa memahami dan juga berkomunikasi dengan baik dan tentunya ini mengaplikasikan komunikasi efektif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Okay. Nah, baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, nah, coba saksikan dulu video yang satu ini, kita rilekskan dulu diri kitanya, kita fokuskan dulu pikiran kitanya, kita simpan dulu tentunya yang mungkin, eh, apa ya, merasa terlalu tadi nih, terlalu percaya diri, ataupun mungkin... Nah, sekarang, apakah teman-teman siap? Oke, okay, good. Kita bakalan siap, tentunya, dan mudah-mudahan tetap siap, oke. Okay? Dan sekarang kita langsung aja dulu sebelum nih kita bakalan e, membagi materi ini terhadap dua. Yang pertama ini materinya mengenai apa namanya itu materi intinya itu tentang pemahamannya dulu. Kemudian nanti pada saat sesi selanjutnya kita akan mengaplikasikan bagaimanakah seni komunikasi efektif ataupun bagaimana sih caranya kita melatih agar kita bisa berkomunikasi efektif. Nah, mengawali hal ini nih teman-teman semuanya, kita akan memasuki dulu dari pengertian semi karena ini berkaitan dengan tadi seni komunikasi efektif. Dari satu kata dulu. Apa sih itu seni? Mengapa ada seni di dunia ini? Dan bagaimana gitu untuk pengaplikasian seni? Nah, saya di sini nih teman-teman semuanya mengambil dari beberapa tokoh yang mengartikan seni sebagai sebuah perbuatan manusia yang berkaitan dengan keindahan yang berkaitan juga dengan penggerakan jiwa ataupun dengan perasaan. Ada juga menurut Plato dan Russell yang berpendapat juga mengenai seni yang merupakan hasil peniruan alam, karena alam juga ternyata seni. Seni apa? Seni dalam keindahan. Mereka berkomunikasi-berkomunikasi juga. Nah, dan juga menurut KBBI ini ada seni... Yang merupakan e, diciptakan dari keahlian, seperti tari, lukisan, dan ukiran, tetapi kita akan simpulkan arti dari seni ini itu seperti apa. Nah, seni merupakan keindahan yang tercipta baik dari alam maupun dari hasil cipta manusia. Nanti, apa hubungannya dengan komunikasi? Kita lanjut, apa itu komunikasi? Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman juga ini udah sering banget, bahkan dalam kita di perut ibu pada saat masa-masa kehamilan, kita juga sering berkomunikasi. Cuman komunikasinya nanti berbeda. Nah, ini ada verbal, ada non-verbal. Kemudian orang yang berkomunikasi itu disebut komunikator ataupun pembicaranya. Nah, kalau yang mendengarkan, ini komunikan. Kalau sekarang nih, saya sebagai komunikator, kebetulan diamanahi. Kalau teman-teman sekarang sebagai komunikan ataupun yang mendengarkan. Yes. Oke, okay. kalau menurut nih, Harold Leswell ini yang sering banget memang digunakan untuk ilmu di dalam komunikasi. Ini mengungkapkan ada beberapa nih, ya, komunikasi itu menggambarkan ini sebuah proses saluran dari siapa dan pengaruhnya apa yang berkaitan dengan komunikator tadi, orang yang berkomunikasi, kemudian apa yang disampaikan, bagaimana sarannya, kemudian pendengarnya ada atau tidak, dan juga. Akibat ataupun pengaruh yang dihasilkan dari komunikasi, kenapa? Nah, karena teman-teman dalam semi komunikasi efektif ini dijelaskan bahwa bagaimana kita menyampaikan pesan agar apa, agar mempunyai efek ataupun akibat seperti itu. Oke. Okay. Selanjutnya, nah, kalau efektifnya apa nih, Teh? Kalau efektifnya ini bisa mencapai suatu tujuan, kemudian bisa mengimplementasikan dengan apa, dengan tepat, dan juga dengan cara yang tepat. Nah, dan sekarang kita simpulkan, kira-kira apa jadinya seni komunikasi efektif, teman-teman? Nah, ini bisa teman-teman baca, tentunya proses e, menyampaikan dan juga menerima informasi yang terjadi kemudian dengan hubungan baik memberikan pesannya juga. Oke, okay. dan hingga bisa berpengaruh bijak. Bijaknya untuk siapa? Tentunya untuk untuk orang yang diberikan e, informasi ataupun pesan, oke? Okay. Jadi nih teman-teman semuanya, kita akan sangat menggarisbawahi mengenai seni komunikasi efektif ini diantaranya proses mengirim, menerima, ada yang mengirim, ada yang menerima, dan juga ada timbal balik diantaranya ada efek, Ataupun ada pengaruhnya yang disampaikan dengan bijak ataupun dengan semik yang tadi